Iya loh. Halo guys, jumpa lagi di Motosan TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tol lagi ya. Ini di Porong Sidoarjo. Nah, tol terpadat dan terngawur di Jawa Timur, ruas Porong sampai Sidoarjo. Karena jalurnya nanti menyempit ya. Ini masih di Kejapanan, jembatan Japanan ya. Nanti ini ada 4 lajur, menyempit jadi 2 lajur, kanan kiri. Wow, ngeri guys ini guys, apa mobil LCGC kalau kena serobot itu langsung horek, goyang saking tipisnya bodi. Duh, goyang ya. Oke, langsung kita masuk yuk. Nyalakan sein kanan, matikan hazard, lepas handbrake, perhatikan sein kanan, perhatikan spion kanan. Kosong, kita masuk langsung. Over 2. Nice. Over 3. Oke. Ini sore hari ya. Kemarin banyak yang request malam hari lewat sini, tapi jarang saya pulang malam gitu ya. Ya kapan-kapan lah. Kondisi malam hari di tol yang ini. Dulu itu sering pakai Atos. Pakai Atos sampai sambil hujan-hujanan itu sering pulang malam. Nah. Oke, ini untuk pemula. Ruas sebelah kiri ini kebanyakan dipakai untuk ngebut-ngebut ya. Kita salip truknya dulu. Truk Pertamina kita salip, terus kita pindah ke tengah. Untuk pemula seperti video kemarin ya. Nah, kita sein kanan. Pemula yang levelnya sudah menengah. Jadi bukan pemula banget. Kalau pemawas ada Innova. Oke, setelah Innova kita masuk. Jadi kalau pemula yang levelnya menengah itu jalur yang dipilih jalur tengah sama kanan. Kalau mau nyalip pakai kanan terus balik ke tengah lagi. Kalau pemula banget baru pertama kali masuk tol itu jalur tengah sama kiri. Kalau mau nyalip sebelah kiri. Karena jalur kanan itu cenderung ngebut dan pemula pasti takut ngambil lajur kanan. Lajur ya, bukan jalur. Salah. Lajur kanan. Nah, ini tol yang padat. Tol terpadat lah, bisa dibilang tol terpadat. Kalau pas weekend tapi ya. Dan sering totolan, jadi hati-hati kalau kalian yang di luar Jawa Timur lewat sini hati-hati. Lihat belakang tuh, expander sampai nempel-nempel. Ini saya kecepatan 80 lebih dikit, 90-an lah. Di lajur tengah. Kalau kanan ini 100, Yenta ini mungkin 100. Kita kendori gas biar expandernya bisa nyalip. Kita masuk 80. Ya, dia galau, ada Pajero. Kalau pindah-pindah lajur, nyalakan sen ya, jangan kayak expander itu. Tapi banyak di sini orang-orang kayak gitu ya. Pindah lajur tuh tanpa sen tuh, balik lagi dia nggak pakai sen. Banyak. Ini kecepatan 100 semua yang kanan. Nah, kalau sudah 100 di kanan nggak apa-apa. Karena ini tolnya tol padat. Jangan sampai balik kiri, tengah, balik kanan lagi. Kalau sudah 100 lihat tapi. Kalau belum 100 nggak boleh di kanan. Jadi kuncinya kalau 100 di kanan, kalau di bawah 100 di tengah atau di kiri. Nah, ini sudah mulai masuk penyempitan lajur. Nah, ini ya, dari 4 lajur ke 3. Lajur kanan, lajur kiri sama bahu jalan. Lajur 1, 2 dan bahu jalan. Nah, ini hati-hati mulai dari sini. Ini kalau malam enggak ada BCU, pengendaranya banyak, apalagi kalau hujan wah tambah parah. Dan yang banyak terjadi laka beruntun, tabrakan beruntun yang lajur kanan ya. Wah, kita rem dulu ya, lepas gas, belakang ada bis soalnya. Swos. Jangan royokan sama bis ya, biarkan bisnya lewat dulu. Kita di kiri dulu karena ini tutorial pemula ya. Tutorial pemula. Tetap di gigi 5. Sebelah kiri awas, kita geser kanan. Wos. Nah, kanan kiri ya. Di bawah jalan ada, di sebelah kanan ada.
kalau mau nyalip, nyalakan sen kanan, perhatikan spion. Nah, kayak gini ada jarak, kita baru masuk. Yap. Kalau di kanan, imbangi kecepatan ya. Jangan 60, kamu di kanan tok. Kalau di kanan 100, ya kamu harus lari 100 juga. Sen kiri, perhatikan spion kiri. Katanya harus di kanan, ya di kanan kalau kecepatan 100. Kita harus sadar diri, ini loh kecepatan cuma 80. Di bawah 100, nggak boleh pakai kanan. Kalau sudah 100 pas, boleh pakai kanan. Nah, itu teorinya. Di atas 100 nggak boleh. Di atas 100 kalian harus pakai bahu jalan biar nggak ganggu ya. Nggak ganggu yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan sudah benar pakai 100. Dia 120 mau ngusir-ngusir yang kanan, itu salah. Dan yang kanan jangan mau ngalang. Nggak apa-apa, kalian di kanan terus, benar itu. Yang salah itu yang overspeed, yang kecepatannya di atas 100. Biarkan mereka cari jalan pakai berasak-berasak rumput-rumput, biarkan aja mereka ke sana. Depan itu panjat panjang karena jembatan kayak ini. Dari sini rem over ke 4. Nah, hati-hati kalau lajur sebelah kanan. Nah, ini mau masuk, biarkan kasih dulu. Jangan rebutan, enggak mau masuk ya wis. Sebelah kiri bahu jalan, nah, rem, over 1, sebelah kiri awas bis, kita geser kanan biar nggak keserempet. Kalau bis biarkan aja. Wih, Land Cruiser. Ini gigi 2, over ke gigi 3. Nice. Kalau macet pemula, awas ini ngesen. Nah, VW, jaga jarak ya, jangan mepet-mepet. Ini yang sering kecelakaan, tabrakan beruntun udah kayak gini, mau mepet-mepet. Kebanyakan jalur kanan ini mau mepet-mepet, nggak mau ini loh, nggak mau jaga jarak. Jaga jarak jauh dikit dimasuki ya, kayak Avanza sama VW, nah, kayak kita sama BMW. Kelihatan bumper, ban sama aspal. R3 belakang terlalu mepet dengan kita, biarkan aja. Tabrakan beruntun itu karena kalian nggak jaga jarak. Jadi jangan nyalakan depan rem dadak, nggak salah depan itu. Yang salah kalian yang nggak jaga jarak dan nggak bisa menguasai pengereman. Over 4. Nah, kayak gini. Nanti BMW itu masuk, dimasuki. Padahal R3 sudah jaga jarak. Nah, ini AKM 759-an ini ya. Baik 758, 759 itu rawan kecelakaan. Katanya angker. Soalnya sering kecelakaan di sini. Nah, dia lewat bahu jalan. Biarkan aja yang kesusu, biarkan lewat bahu jalan. Nah, ini loh mepet-mepet depan. R3 sama Avanza sudah benar. Nah, R3 ini benar, jaraknya agak jauh. Kalau depan-depan itu mepet terlalu rapat. Jadi bahaya. Nah, kayak ini kita jaga jarak dengan Avanza putih. Jangan mepet-mepet. Sebelah kiri kayaknya ada truk besar nih. Soalnya truk yang sebelah kanan itu kok nyalip. Berarti bentar lagi kita oper ke kanan. Nyalakan sein kanan, perhatikan spion. R3 jaga jarak, kasih jarak enggak dia. Oke, R3 kasih, kita masuk. R3 ini baik hati, kelihatan supirnya. Oke, kita pakai lajur kanan karena di belakang truk itu bahaya. Kalau kalian lajur kiri di belakang truk, segera pindah. Jangan ngikuti truk. Kayak si Avanza depan ini ya, yang warna merah ini, itu bahaya. Nah, ini bahaya ini. Dan kalau nyalip truk, jangan ini, jangan lama-lama, takutnya kancingannya nggak rapet, akhirnya kontainernya ambruk. Sering itu. Nyalakan sein kiri, perhatikan spion. Iya, kita pakai lajur sini aja, over kelima, matikan sein. Nah, lajur kiri ini lebih enak,
daripada lane hogger ya. Harusnya yang perlu dibina itu orang-orang seperti ini, nggak mau pakai sen gini, ini yang justru membahayakan. Kalau lane hogger di belakang ada celap-celap TNI kayak Imbu Polri, koper 4 pakai bahu jalan dia. Kita nyalakan sen kiri. Swoso dudu sipil pakai celap-celap. Nah, lo kan dia pakai langsung kanan. Kompluannya nih. Sidoarjo Krian, kita exit sini. Nice, oh, seperti iya, itu guys. Oke guys, jadi seperti itu ya untuk konten-konten tol, tambahan aja ya, karena kan banyak yang masih takut. Jadi dari rute Japanan ke arah Sidoarjo cukup padat dan cukup ekstrim lalu lintasnya. Ya wis, gitu dulu, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Tambah ini guys, apa jenenge, masuk gate tol ya. Rem pas, perhatikan sebelah kiri, kita masuk yang kanan atau kiri. Sebelah kiri ada bis, kita di belakang bis, oke lah. Netral di rame. Oke guys, kita ini pepet kan ke kanan. Nah, kalau bis itu tapnya ada di atas karena sopirnya kan tinggi. Nah, itu pepetkan kanan, kopling penuh, rem setengah kopling, gas, tutup kaca. Oke guys, seperti itu. Sampai jumpa di video vlog berikutnya. Bye bye. Ibu.